Baru-baru ini beredar video memperlihatkan seorang emak-emak memborong perhiasan di toko emas membawa uang bergepok-gepok viral di media sosial. Ia membeli satu set perhiasan mulai dari kalung, gelang sampai cincin berukuran jumbo. Video wanita borong perhiasan di toko emas ini diunggah oleh akun HJ Agustina Ramli 17 di TikTok. Di tayangan video itu, nampak uang bergepok-gepok dikeluarkan dari tas. Wanita tersebut datang ke toko emas bersama sanak famili. Di etalase kaca perhiasan, dijajarkan tumpukan uang lembaran Rp100.000 yang dimungkinkan bernilai ratusan juta. Wanita yang borong perhiasan itu lalu memamerkan perhiasan emas yang ia borong. Ukuran perhiasan yang ia beli, baik kalung, gelang dan cincin, masing-masing berukuran jumbo. Wanita itu lalu berpose di kamera, menunjukkan masing-masing perhiasan yang ia beli. Wanita ini nampak tertawa lebar di hadapan kamera memamerkan perhiasan yang ia kenakan. Wanita ini pun, bisa dikata, seperti toko emas berjalan melihat penampilannya yang dipenuhi perhiasan. Video wanita borong perhiasan di toko emas ini mendapat berbagai komentar dari warganet.